untuk melatih Tuhan ini ala Buya Musa. Jadi bulan atau hari di Jakarta dua ada rapat di kementerian alai foto hamuro sederion. Jadi nasubutan berangkat ke Jakarta pagi-pagi jam 3 jalan sahak do senari. Jadi nakin nga hubigi akka aha na menjadi tuntutan muna jalanga hujaha. Alai meluhamis yan pemerintah kabupaten songonna tabo to sudi bahwa urusan kehutanan dang adong be urusan ni Pemkab. Urusan kehutanan itu sudah ditarik ke provinsi. Saya pikir kita sepakat itu. Jadi mula dong akka tuntutan muna yang tidak berlawanan dengan perundang-undangan yang berlaku, ya kami siap memfasilitasi. Karena pemerintah itu adalah wajib melindungi rakyat. Tapi tolong dicatat, sude usul munai naso berlawanan tu perundang-undangan yang berlaku, kami akan sampaikan kepada yang berwenang. Ima intina, jadi mulu adong seperti tuntutan-tuntutan tadi yang tadi saya sudah baca. Jadi nadia ma na menjadi kewenangan nami, ima na usul horor nami tu pihak yang berkompeten. Jadi sokna urang kasinakin seperti sokna arugar leo. Bahwa kami terbatas kewenangan nami di masalah kehutanan. Jadi sekali lagi terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Saya pikir kita sepakat bahwa kita akan membangun Tubasa ini ke arah yang lebih baik. Mula dong akan kurang lebih, saya pikir mari kita diskusikan. Alai, saya tetap berpesan khususnya Tuhamuna manami inanami masyarakat Sigapiton ikon hamu dotong na berdiskusi Tuhan. Molo sepakat hamu. Unang adong akak pihak-pihak lain naso mengerti persoalan gawe kiri nunggu suara nasi suaramu. Jadi ini nak doa tok Tuhamuna. Kami siap molo naing di hutamu tapi pertemuan silakan. Naing di son silakan. Alai akana berkompeten ma langsung tu Sigapiton. Alana unang gabian non asiro aku memerik kamu, seluja hamu ape alarung do kepentingan ni halak gabi hamu korban. Aku enggak mau masyarakat Sigapiton korban karena ditunggangi orang-orang yang tidak mengerti persoalan. Kalau ada persoalan hukum atau persoalan tanah yang masih terganjal di hati Bapak Ibu, silakan nanti kita undang kehutanan, kita undang apa lagi? Lingkungan hidup, kita undang BPUDT, mari kita diskusi lagi. Tapi saya hargai kedatangan kalian, saya hargai juga bagi Bapak Ibu yang mengatasnamakan apa namanya itu? Mengatasnamakan masyarakat Sigapiton, mengatasnamakan Danau Toba, mengatasnamakan macam-macam, saya juga hargai. Tapi tolong sekali lagi, kita harus jernih berpikir bahwa pemerintah kabupaten tetap memperjuangkan hak masyarakat yang tidak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alana, sekali lagi saya tegaskan bahwa kewenangan masalah kehutanan itu tidak ada lagi wewenang Pemkab di situ. Itu sudah ditarik ke provinsi menjadi wewenang
provinsi. Jadi sekali lagi tuamuna manami do inanami, molo memang dirasa hamu perlu do behita makarai, saya terbuka mau di kantor bupati, mau di Sigapiton, mau di mana, di Kaldera, siap. Alai sekali lagi saya himbau supaya masyarakat Sigapiton itu berpikir jernih. Unang ulu hamu ditunggangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Alanan non, karena sudah bertanggung jawab pun, ketika ngadeng-ngadeng kita non, lari non. Jadi nahuruk di sini, asa kita mah na berbicara dari hati ke hati. Aha na buita ta padenggan. Aha na buita ula. Na buita ula na menjadi kebenanganku. Itu toh. Mulu adong dirasa kamu na terganjal bahwa itu tidak wewenang saya. Ya mari kita sama-sama mengusulkan kepada pihak-pihak yang memang punya kebenangan dan punya kompeten untuk memutuskan itu. Jadi narhatku mungkin aku depan dibawakin, Sodik. Mana baik namun yang pasannya yang bupati, yang kau sawat itu. Intinya Pak Bupati nak kemerdok, gue itu demo. Demokrasi don. Jadi ku bagian di pemerintah do, suara di rakyatnya harus. Apalagi kamu do nama milik kami, kamu do memilih Presiden Jokowi. Jadi, ras do kami bentuk demon songonon. Tak songon asal kusalpi. Ya mau kena buruku, do tak kena ngulaku lo, arung ina ngulaku di son. Mulu neng demo kamu sehari nae, muna song mesi dua minggu muna salpu. Maile hita, dang boru ni rajai, dang anak ni rajai. Ya aku bawa sama nangise, nama ngajari hita songo ni. Jadi au, songon anak itu bon, anak nama gorang itu bon, tubuh itu bon, au sendiri dang boi terimai. Kalau masalah lain boleh, tuntut tanah ini, tuntut hutan ini, tuntut ini, tuntut ini. Boleh, masyarakat boleh menuntut apa saja, karena pada akhirnya semua pembangunan ini untuk masyarakat. Soalnya dari Pak Bupati nakin, kamu rakyat nami dong. Tidak mungkin tidak dilindungi, sepanjang itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kamu aman nami, dutina nami, akan buruk kison, sarinae, moliate ma diharamu. Soalnya di rakyat Bupati nakin, mulu arong kopet kena kurang, na boi paturi otak, sesuai kewenangan, ada wasabah-wasabah di kewenangan. Kewenangan, arong kok kekuasaan di Bupati, ada sudah kekuasaan lah, mulu huta ada kekuasaan di Bupati. Dan boi rawan di Bupati, huta gabe tanah biasa, tanah gabe huta, dan boi, menteri kehutanan deh. Jadi, wilalah soal enggak dalam asal pola pakai jaku, alana dua horizon, nah wilalah di bagas raku pe perlu do. Karena pas jumpa gue itu dua minggu tuh dua minggu nasal pusi, tapi suhu naik mardemo, tapi udah hamil agak gabar gabarna, tanto hobe semua buru diraja, anak diraja, nah buru satu tahun lagi bi, buru tuh orang gue madohi tuh kamu, unak soni so mamang, buru malah nah buru ala meloja, kira bupati dah umang, kira kaya dah umang, tak tahu masalah, anggung negara. Ya, jadi sudah aspirasi-aspirasi, mulurung lope, kui mari pasatu pamaretta, arai sepanjang sesuai aturan-aturan yang berlaku. Oras.